Kali ini saya ada di sebelah barat perlintasan Buniayu Tambak. Di sini ada switchover jalur yang akan masuk ke terowongan itu dari arah barat. Sekarang lagi proses switchover. Tapi sayang sekali pemirsa, kita tidak boleh mendekat. Dan lokasinya agak di atas kalau dari dekat ya, jadi justru nggak kelihatan. Selain itu juga kita memang tidak boleh mendekat. Tadi sempat saya tanyakan ke pegawai yang berwenang, boleh ngerekod tapi dari jauh, tapi karena lokasinya memang cukup susah, berbeda dengan yang di Gombong kemarin. Tapi kemungkinan nanti ketika kereta pertama lewat, saya tidak akan di sini pemirsa, karena saya mungkin lebih enak kalau merekod di terowongan hijau yang baru, karena mungkin lebih bagus. Ini MTT mau langsir masuk ke jalur utara, dia mau mecok di switchover Buniayu ini. Tanda silangnya dilepas, tanda akan segera beroperasi. Stasiun hijau pindahan ini pemirsa.
Keretanya berhenti di stasiun Ngijuk. Ini di jalur 1 pemirsa. Akhirnya ini kereta penumpang pertama yang masuk terowongan itu. Wijaya Kusuma. Pemindahan pintu perlintasan.